Tim Pembela Demokrasi Indonesia, TPDI, dan Persatuan Advokat Nusantara, Perekat Nusantara, melaporkan Presiden Joko Widodo, Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi, MK, Anwar Usman, Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN, pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Hal ini disampaikan Koordinator TPDI, Erik S. Paat ketika berada di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Kami dua kelompok, TPDI dan Perekat Nusantara, untuk melaporkan dugaannya kolusi, nepotisme yang diduga dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, Ketua MK Anwar, Gibran, dan Kaesang, dan lain-lain, ujarnya dikutip dari YouTube Kompas.com. Erik mengatakan, landasan hukum pelaporan terhadap Jokowi hingga Kaesang adalah UUD 1945 ayat 1 dan 3 yang menyebut negara Indonesia adalah negara hukum. Selain itu, ada pula TAP MPR nomor 11, MPR 19/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Landasan hukum TAP nomor 8 tahun 2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, kata Erik. Setelah itu, Erik juga melandasi laporannya lantaran Jokowi hingga Kaesang diduga melanggar UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, tipikor, serta UU nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Kemudian UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Kemudian peraturan pemerintah nomor 43 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemberian penghargaan dalam pencegahan pemberantasan tipikor dan peraturan pemerintah nomor 68 tahun 1959 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat penyelenggara negara, kata Erik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.